بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كمسلمين كمسلمات saudara saudariku sekalian dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita berada di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai pada Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa memanfaatnya dengan sebaik-baiknya, mengharapkan pahala dan surga serta terjauh dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Rasul kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kami ingin menyampaikan dari Masjid Raudatul Jannah Pekanbaru sekitar sedikit dari program-program kegiatan di bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama sekali adalah program yang kita adakan, yakni daurah sirah nabawiyah, sirah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sirah sahabat yang dijamin masuk surga. Ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 10 Ramadan. Kemudian diikuti oleh program yang berikut yaitu sholat tarawih dan witir setiap malamnya berjamaah dengan imam-imam kita. Dan imam-imam kita membaca setiap malamnya setengah juz dari para Quran yang kita mulai kemarin dari juz yang ke-16. Kemudian program yang lainnya adalah yang sangat dicintai, diminati sekali oleh kaum muslimin adalah tahsin Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan telah berlangsung sejak 1 Ramadan sampai saat ini tahsin Al-Quran untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa maupun orang tua yang berlangsung insya Allah sampai pekan ketiga daripada Ramadan tahun ini. Kemudian juga program yang lainnya yaitu Taman Bacaan Anak-anak yang nanti insya Allah akan berlangsung di tanggal 14 sampai 19 Ramadan. Kemudian ada pesantren kilat khusus untuk anak-anak yang insya Allah nanti dimulai pada tanggal 15 sampai 18 Ramadan. Kemudian program kita yang lainnya adalah buka puasa bersama yang seharinya mencapai 1.000 orang. Kemudian juga nanti program itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang terakhir tentu kita tutup program ini dengan sholat Idul Fitri. Itulah Bapak dan Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat sekilas singkat dari program ataupun kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan di Masjid Raudatul Jannah Pekanbaru. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya untuk mengharapkan pahala daripada Allah SWT, juga mengharapkan surga Allah SWT dan terhindar dari azab neraka Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.